Duka cita juga dimaklumkan rumah agam milik Allahyarhamah Datuk Sharifah ini di belakang sebuah hotel di Petaling Jaya kini tinggal kenangan apabila difahamkan sudah pun dirobohkan. Anak Allahyarhamah juga telah menjelaskan bahawa tujuan rumah tersebut dijual adalah kerana terlalu besar untuk mereka empat beranak selain daripada kos penyelenggaraan yang terlalu tinggi. Rumah mewah ini juga dahulunya pernah menjadi tempat pertemuan dengan rakan media, menjamu kenalan serta mengadakan majlis doa selamat.